Hai, assalamualaikum. Welcome to Inori Channel. Liburan ini aku dan adikku main di Kizila Revo Mall Bekasi. Aku dikasih hadiah dari kakek dan nenek. Enggak, manjat sendiri enggak apa-apa. Iya. Ini kan enggak terlalu tinggi. Liburan tahun baru kali ini, anak-anak aku main di Kidzilla Bekasi. Mereka dapat hadiah dari kakeknya dan ternyata ini wahananya juga gak kalah seru dari playground-playground yang lain. Tempatnya juga aman, semua tembok dan besi-besi itu dilapisin busa. Terus bawahnya juga foam, jadi kalau ada yang jatuh insya Allah gak akan luka yang gimana-gimana. Mungkin sedikit lebam kalau jatuhnya kenceng ya. Dan ini juga tetap harus diawasi sama pendamping. Ini seru banget. Dan perosotannya tuh licin banget nih. Kalian bisa lihat aku aja sampai mau jagain Zahira udah terjun duluan akhirnya. Dan ini perosotannya juga seru banget. Pilihannya banyak. Ada yang sliding donut juga tuh yang lagi viral itu tuh. Di sini juga ada. Nah kan Zahira sampai bingung mau naik yang mana. Nah kalau yang ini ternyata ada ayunan gitu tapi di lorong yang tadi atasnya tuh perosotan. Jadi kalau mau nyari ayunan ada di bawah ya teman-teman. Ini tuh tempatnya di Revo Mall Bekasi. Dulu semasa kuliah aku sering banget ke sini dan waktu itu tempatnya tuh sepi. Malah aku pikir, aduh, ini apa bakal tutup ya tempatnya? Cuman ternyata semakin ke sini mungkin manajemennya berubah atau gimana aku juga nggak tahu. Malah jadi bagus banget tempatnya. Jadi udah aktif lagi mallnya dan yang aku senang makin banyak toko bahan di sana. Untuk biaya masuk aku kemarin, yang reguler itu Rp110.000 per 2 jam. Kalau member itu kalau nggak salah Rp100.000 per 2 jam. Tapi untuk yang paket 1 hari beda lagi. Jadi bebas kalian mau pilih yang mana saat main di sana. Permainan playground kayak gini tuh bagus banget untuk menuangkan atau meluapkan energi anak-anak. Biar dipakai untuk aktivitas yang positif kayak bermain, mengasah motorik. Itu benar-benar bagus banget. Di sini juga ada trampolin, tapi ini ada berat maksimalnya. Jadi kalau nggak salah itu 20 kilo berat maksimalnya. Jadi emang ini dikhususkan untuk anak-anak aja. Bukan, Zahira-Zahira happy banget main trampolin di sana. Nah, ini dia perosotan donat yang tadi aku bilang. Zahira-Zahira kayaknya bosan, jadi mereka nggak mau naik itu. Mereka pingin naik perosotan yang lain. Aku senang banget main di sini. Seru deh. Tuh kan ada perosotan. Aku akan manjat tebing ini. Tuh ini ya teman-teman. Supaya aku bisa. Yay, berhasil. Aja ngumpulin bola biar dia bisa terbang. Nih teman-teman lihat ya, kan terbang. Asik. Aku seru banget main di sini. Ya ikut ya. Walaupun capek aku senang. Terima kasih kakek dan nenek sudah kasih aku hadiah. Aku dan kakak senang banget. Kalau ini di bagian atas yang tadi ada perosotan berderet itu banyak. Nah ini kita lagi mau masuk ke lorongnya. Jadi nanti kalian bisa pilih perosotannya mau yang mana. Wah seru banget kan Zahira. Kalau yang ini itu bagian kayak outbound gitu. Tuh ada bisa gelantungan, ada bisa lewat jembatan. Dan bawahnya itu busa-busa jadi empuk. Tapi outbound ini khusus untuk anak-anak, gak boleh untuk dewasa. Aduh, aku aja naik jembatan ini. Aku tidak boleh jatuh. Aduh, harus pelan. Aku malah lari. Nggak tahu anak-anak itu benar-benar energinya full terus, nggak ada capeknya. Ini udah dimainin berulang-ulang kali juga nggak capek-capek dan nggak bosan mereka. Ya mungkin dulu kita pas anak-anak juga kayak gitu kali ya. Pokoknya seru banget, have fun banget main di sini. Jadi bisa untuk alternatif liburan daripada macet-macetan, jadi bisa kesini. Yeay, seru banget pokoknya. Selamat.
Selain mini bola, prosotan, ayunan, outbound di sini juga ada pasir kinetik. Tapi kalau main di sini, anak-anak harus banget diawasi karena khawatir nanti pasir kinetiknya bisa masuk ke anggota tubuh anak kita karena bentuknya benar-benar kecil. Terus, lagi, pelan-pelan aja pelan sayang. Nah, 1, 2, 3. Oke, segini dulu vlog kita kali ini. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat upload videonya. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.